Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara melakukan live streaming game di YouTube hanya menggunakan satu HP tanpa aplikasi dan ada kameranya. Nah, buat kalian yang pengen banget tahu caranya gimana, langsung saja kita simak tutorialnya. Yang pertama, teman-teman pastiin ya kalian itu punya channel YouTube karena kita mau live streaming di YouTube. Nah, kalau kalian sudah punya channel YouTube, yang selanjutnya kalian pilih yang tanda plus untuk mulai melakukan live streaming game. Setelah itu tinggal kalian pilih live streaming. Nah, kalau misalnya ada notifikasi seperti ini, tinggal kalian pilih mulai. Nah, untuk live streaming game di sini teman-teman, kalian scroll saja ke bawah, kemudian di situ kalian akan melihat ada screen catch. Silahkan kalian aktifkan fitur tersebut lalu tambahkan judul game. Sebagai contoh di sini saya akan bermain game Mobile Legends, maka kalian ketikkan saja Mobile Legends seperti itu. Kalau misalnya sudah, tinggal selanjutnya kalian pilih berikutnya. Lalu di sini untuk tampilan kameranya kalian bisa pilih yang landscape dan juga yang portrait ya. Saya akan pilih yang landscape. Kita di sini bisa merubah untuk gambar thumbnailnya. Nah, untuk gambar thumbnail di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya. Kalau misalnya sudah, tinggal kalian pilih saja simpan. Lalu selanjutnya tinggal kalian pilih saja lagi berikutnya, dan di sini ada notifikasi, tinggal kalian pilih saja oke. Lalu pilih mulai sekarang. Nah, teman-teman di sini saya sudah mulai melakukan perekaman. Nah, untuk mulai melakukan perekaman ini tinggal kalian pilih saja di sini live streaming. Nah, di sini kita udah live gamenya. Untuk yang selanjutnya tinggal kita buka saja game Mobile Legendsnya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini sudah ada kameranya seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil ya masuk ke game Mobile Legendsnya. Tinggal kalian bermain saja untuk game Mobile Legendsnya. Di sini kebetulan untuk suara dari dari internal dari HP saya itu udah kedengaran ya. Jadi saya kecilkan saja untuk volume dari gamenya. Nah, ini kan kita sudah berhasil nih, sudah berhasil melakukan live streaming game di YouTube tanpa menggunakan aplikasi. Untuk mengakhiri sesi live streaming game ini, caranya gampang ya. Tinggal kalian ketikkan lagi ke atas, lalu tinggal kalian pilih di sini. Hentikan streaming, maka secara otomatis kita sudah berhasil menghentikan streaming ini tadi teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah, tinggal kalian pilih di sini selesai, dan ini tinggal proses uploadnya saja di YouTube. Jadi tinggal kita tunggu saja. Oke teman-teman semua, itu dia ya bagaimana cara melakukan live streaming game di YouTube tanpa menggunakan aplikasi dan juga ada kameranya. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya.